Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Cellular Tutorial. Di kesempatan kali ini ada handphone Poco X3 Pro. Ini kendala kondisi dengan saya terima, itu adalah mati total teman-teman. Dan sebelumnya juga beliau sudah konsultasi via WhatsApp untuk menanyakan kerusakan ini, yaitu handphone dulunya sering tiba-tiba mati, namun kadang juga bisa menyala sendiri, dan terakhir itu habis buat game itu tiba-tiba langsung mati dan sama sekali tidak bisa menyala. Setelah saya cek itu tadi menggunakan alat USB doctor atau USB tester, ada pergerakan ampere hanya mentok di 0,0 ampere saja. Jadi sama sekali tidak bisa dicas dan tidak bisa menyala teman-teman. Oke, kita coba untuk pembongkaran dulu, yaitu membuka di bagian backdoornya. Setelah kita buka backdoornya, kita cek dulu kondisi handphonenya ini. Untuk kondisi handphone ternyata masih segel dan juga ada kerusakan lain seperti baterainya melembung teman-teman. Baterainya kembung ya, jadi untuk handphonenya ini baterainya sudah kembung dari bawaan. Kemungkinan besar yang menyebabkan baterai bisa melembung itu adalah biasanya keseringan dicas terlalu lama dan juga pemakaian handphone sambil dicas teman-teman. Intinya buat main sambil dicas. Kalau saran saya untuk pemakaian handphone, kalau bisa itu lebih tahan lama untuk awet baterainya, itu jangan sekali-sekali untuk buat main sambil dicas ya teman-teman. Saya cek dulu untuk pergerakan voltase. Ini masih aman untuk di bagian jalur chargernya masih terhubung, dan untuk bagian baterai itu tadi di angka 3 volt saja ya teman-teman, sedangkan untuk mesinnya tidak short atau tidak konslet. Kita pancing dulu menggunakan power supply untuk pengisian daya di bagian baterainya, karena baterainya di bawah 4 volt ya teman-teman. Setelah kita pancing menggunakan power supply untuk pengisian daya pada baterai, kita coba untuk cek ulang apakah handphone ada tanda-tanda kehidupan atau tidak. Ternyata masih sama saja ya teman-teman, yaitu di angka 0,08 ampere. Kita coba untuk mengganti baterai yang lain atau menggunakan baterai lain, ternyata tetap sama saja di angka 0,08 ampere. Jadi kalau kita koneksikan menggunakan PC, otomatis biasanya hanya di stop 9008. Itu biasanya kerusakan di CPU atau IC RAM-nya. Kita langsung saja untuk proses pembongkaran, kita lepas dulu di bagian kamera. Dan yang saya tunjuk itu adalah area kaleng, yaitu letak pada IC CPU dan IC RAM-nya. Kita lepas dulu untuk stiker kuning atau logam yang melindungi di bagian IC-nya. Kita potong sesuai ukuran pada diameter lubang pada IC, dan kita lanjut untuk proses, yaitu pengerjaannya. Kita gunakan untuk panas blower ukuran sedang, yaitu di angka 2,5, yaitu tujuannya untuk melemahkan lem yang ada di samping IC. Jadi untuk lem pada IC yang ada di bagian samping itu kita kerik dulu teman-teman. Tujuannya untuk proses reboling atau ACP, atau kita congkel atau kita angkat IC CPU dan IC RAM-nya. Tujuannya untuk mempermudah pengangkatan IC. Jika ada sisa lem yang ada di bagian samping ini, kita harus membersihkannya dulu teman-teman, atau kita kerik seperti ini dengan hati-hati, karena di bagian sampingnya itu banyak komponen kecil-kecil. Jadi kita gunakan blower dengan panas ukuran sedang, yaitu 2-2,5. Tujuannya hanya untuk melemahkan lem pada samping IC teman-teman. Jika sudah selesai untuk kita kerik sisa lem atau lem pada IC di bagian samping, kita gunakan panas suhu blower menggunakan panas di angka 3,3, maksimal 3,5. Oke, kita gunakan alat congkel CPU dengan hati-hati. Kita putar blowernya untuk memanasi IC sehingga bisa merata untuk di bagian panas pada IC teman-teman.
Sambil kita cari celah seperti ini, untuk kita angkat IC RAM-nya dulu. Oke, pelan-pelan. Jika sudah mendapatkan celah, kita angkat pelan-pelan. Jika masih keras, jangan dipaksa ya teman-teman. Jika sudah mendapatkan celah, kita angkat pelan-pelan IC-nya. Setelah IC RAM sudah kita angkat, kita lanjut untuk proses pengangkatan, yaitu IC CPU-nya. Dengan suhu panas yang sama, yaitu dengan suhu panas di angka 3,3, maksimal 3,5. Dengan kita cara memblower, yaitu di sekeliling IC agar panasnya bisa merata keseluruhan di bagian IC-nya. Oke, kita lanjut untuk mencari celah, yaitu memasukkan atau kita gunakan alat congkel pisau buat angkat CPU dengan cara kita cari celah pelan-pelan seperti ini teman-teman. Jadi apabila masih keras, jangan dipaksa. Kalau dipaksa itu bisa ambrol kaki IC CPU dengan PCB-nya teman-teman. Jadi kita harus cari celah pelan-pelan seperti ini, kita angkat pelan-pelan, jangan terburu-buru. Oke, jadi apabila masih keras, kita harus memblower sekeliling IC-nya agar bisa melemah untuk timah pada komponen atau IC itu. Oke, jika sudah kita angkat IC CPU-nya, kita selanjutnya proses untuk membersihkan sisa timah dan juga membersihkan sisa lem yang ada di motherboard atau di bagian mesin. Jadi untuk membersihkan sisa timah dan juga membersihkan sisa lem, kita bisa menambahkan seperti timah cair atau timah pasta, dan kita gunakan panas pada solder menggunakan panas 3,5. Dengan cara kita meratakan timahnya sekaligus membersihkan sisa-sisa timah dan juga membersihkan sisa-sisa lem yang ada di PCB. Dan selanjutnya, setelah kita membersihkan timah pada PCB dan juga membersihkan sisa lem, kita lanjut membersihkan sisa timah dan juga sisa lem yang ada di IC CPU-nya. Seperti biasa, kita bisa menambahkan timah cair atau timah pasta dengan cara kita gunakan flux secukupnya saja, dan kita ratakan timahnya sekaligus kita membersihkan sisa-sisa lem yang ada di IC. Kita gunakan alat bantu seperti blower dengan suhu panas sedang di angka 2,5. Oke. Setelah sisa lem kita bersihkan seperti ini, kita lanjut untuk membersihkan sekaligus meratakan timah pada IC. Kita gunakan Goodwick dengan hati-hati untuk menekan Goodwick-nya secara halus saja teman-teman. Jika menekannya terlalu keras bisa menyebabkan IC bisa rusak ataupun kaki pin pada IC itu bisa ambrol. Oke, sambil kita meratakan kembali, ini tujuannya agar lebih mudah saat kita proses untuk mencetak IC-nya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk membersihkan kembali. Jadi usahakan bersihkan di bagian sisa timah dan juga sisa lem harus sebersih mungkin, dan kita tambahkan ulang timah cair atau timah pasta, dan sambil kita gunakan flux secukupnya saja. Ini tujuannya untuk meratakan timah pada kaki IC. Tujuannya untuk mempermudah proses mencetak IC-nya teman-teman. Jadi harus benar-benar presisi di bagian semua letak pada kaki IC-nya. Oke. Kita tetap memberikan timah pasta ataupun timah cair buat meratakan untuk mempresisikan di bagian timah pada IC CPU-nya. Setelah kita ratakan, kita bisa membersihkan sisa timah ataupun sisa flux yang ada di IC menggunakan thinner atau menggunakan tisu. Oke, setelah bersih, kita lanjut untuk mengambil BGA alat cetak atau buat mencetak IC-nya. Kita presisikan dulu untuk cetakannya ke IC, baru kita menambahkan timah cair atau timah pasta. Kita ratakan dan kita presisikan sambil kita membersihkannya. Setelah kita ratakan dan kita bersihkan, kita lanjut untuk menggunakan blower sambil kita tekan halus menggunakan pinset. Untuk panas blower saat mencetak IC, saya menggunakan suhu panas di angka 2,5. Oke, setelah kita cetak, kita diamkan sebentar dan selanjutnya kita angkat IC dari cetakannya.
Dan setelah itu kita gunakan flux secukupnya saja dan kita blower ulang seperti ini. Kita blower sebentar, tujuannya agar lebih matang dan lebih maksimal untuk mencetaknya. Dan selanjutnya untuk di bagian IC RAM kita harus lanjut untuk proses membersihkan sisa timah dan juga membersihkan sisa lem yang ada di IC RAM-nya. Oke, seperti biasa kita bisa menggunakan flux secukupnya saja sambil kita menggunakan alat bantu blower, yaitu dengan panas sedang di angka 2,5 untuk menghilangkan atau membuang sisa lem yang ada di IC-nya. Dan kita ratakan menggunakan good wick untuk meratakan timah pada IC, dan sambil kita menggunakan timah pasta atau timah cair. Kita ratakan dan kita presisikan timah ke bagian pin kaki IC-nya. Oke, sambil kita ratakan, sambil juga kita membersihkan sisa-sisa lem ya teman-teman. Setelah kita bersihkan, selanjutnya kita cetak. Kita presisikan dulu ke alat cetaknya atau plat BGA dan kita gunakan timah cair atau timah pasta. Setelah kita presisikan untuk memberikan timah, selanjutnya kita tekan halus menggunakan pinset dan kita gunakan blower dengan suhu panas sedang di angka 2,5. Setelah kita blower, kita diamkan sebentar dan kita angkat IC dari cetakannya. Kita gunakan flux secukupnya saja dan kita blower sebentar teman-teman. Oke, sudah selesai untuk kita cetak kedua IC CPU sekaligus kita cetak untuk IC RAM-nya. Dan ini adalah hasil cetakannya, yaitu kita cetak atau kita ribbon di IC CPU maupun IC RAM-nya. Jika sudah selesai kita cetak, kita lanjut untuk proses pemasangan. Kita gunakan flux secukupnya saja di bagian motherboard atau di bagian mesin untuk proses pemasangan CPU-nya dulu teman-teman. Kita presisikan ini posisi letak IC-nya itu harus hafal posisi titik pada IC ya teman-teman, jangan sampai kebalik ataupun jangan sampai salah arah. Setelah kita presisikan, kita blower. Untuk panas blower kita bisa menggunakan panas di angka 3,2 sampai 3,3. Oke. Kita ratakan ke semua seluruh IC untuk panas pada blower teman-teman. Ini tujuannya untuk proses pemasangan IC bisa benar-benar terpasang sempurna dan presisi di seluruh kaki IC-nya, yaitu agar menempel ke seluruh mesin ya teman-teman. Kita bisa menambahkan flux secukupnya saja. Oke, jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan kalau belum benar-benar terpasang. Kita bisa memastikan dengan cara kita gunakan pinset untuk kita goyang IC-nya teman-teman. Tujuannya untuk mengetahui komponen pada IC ini sudah benar-benar terpasang semua untuk di seluruh kaki ke PCB atau belum. Sambil kita tekan halus menggunakan pinset seperti ini. Oke. Kita maksimalkan untuk proses pemasangan agar tujuannya tidak dua kali kerja ya teman-teman. Kita tekan secara halus sambil kita juga bisa menggoyang IC sedikit demi sedikit. Oke, jika masih belum yakin, kita goyang seperti ini. Kita goyang pelan-pelan saja ya teman-teman untuk memastikan IC ini pada PCB itu benar-benar terpasang atau belum. Oke, kita dinginkan dulu untuk mesinnya setelah kita pasang CPU. Setelah dingin, kita lanjut untuk proses pemasangan IC RAM-nya. Kita gunakan flux secukupnya saja dan kita presisikan untuk IC RAM-nya. Oke, setelah kita presisikan IC RAM-nya, kita blower dari atas lurus ke bawah dan kita blower sebentar, tujuannya agar IC tidak gerak. Setelah itu kita blower putar secara keseluruhan di IC-nya. Tujuannya agar panas pada IC bisa merata ke seluruh IC dan juga ke CPU ya teman-teman. Kita tekan secara halus seperti ini sambil kita juga blower di bagian IC-nya. Kita maksimalkan untuk proses pemasangan, jangan terburu-buru untuk menyelesaikan pengerjaan apabila belum sepenuhnya terpasang kedua IC. Jadi untuk kedua IC di bagian CPU dan juga RAM harus benar-benar terpasang dan terkoneksi.
Jika sudah selesai, kita dinginkan sebentar untuk mesinnya. Sebelum kita meyakinkan untuk perbaikan ini sudah sukses atau belum, jadi kita harus untuk proses pengecekan dulu, teman-teman. Kita cek dulu untuk memastikan mesin ini bisa menyala atau tidak dengan cara kita selesai untuk mengerjakan, yaitu rebolling atau cetak IC CPU dan juga IC RAM-nya. Oke, kita pasang kembali untuk baterai, sama soket flexible LCD dan juga mainboard. Kita gunakan USB adapter atau USB tester. Perhatikan, sudah ada pergerakan ampere di angka 1 lebih dan ada notifikasi pengisian daya baterai. Kita cek ulang, baterainya ada di angka kurang lebih sekitar 30%. Kita coba untuk sambil menyalakan infonya. Sudah keluar logo Poco, kita tunggu sebentar hingga loadingnya selesai, teman-teman. Oke, alhamdulillah sudah keluar logo MIUI. Kita tunggu sebentar lagi. Alhamdulillah sudah keluar di menu ya, teman-teman. Ada passwordnya, nanti kita coba untuk konfirmasi sama beliau dulu. Setelah kita cek untuk memaksimalkan pengerjaan, untuk layar sentuh bisa digerakkan dengan normal tapi masih ada passwordnya, kita coba cek di bagian fungsi chargernya. Apakah masih support pengisian daya cepat? Alhamdulillah masih support. Kita lanjut untuk proses mematikan handphonenya lagi atau kita nonaktifkan dulu handphonenya setelah kita cek. Karena belum kita tes dan belum kita cek secara keseluruhan di bagian fungsi kamera, sinyal, dan lain-lain. Oke, sebelum kita rakit, kita bersihkan dulu di bagian mesin dari sisa-sisa fluk, teman-teman. Oke, kita bersihkan untuk sisa-sisa fluk yang ada di bagian PCB setelah kita selesai pemasangan ulang di IC CPU-nya. Dan kita akan gunakan thermal pasta atau thermal pendingin ya, teman-teman. Kita gunakan untuk thermal pendingin IC, tujuannya agar IC bisa tahan lama dan tidak mudah panas, teman-teman. Oke, kita kasih secukupnya saja, jangan terlalu tebal, teman-teman. Jika sudah selesai, kita kasih thermal pendingin IC. Kita lanjut untuk proses perakitan ke seluruh spare partnya, seperti kita pasang semua di bagian kamera depan dan kamera belakang. Kita lanjut untuk proses perakitan ulang seperti pemasangan flexible mainboard, flexible LCD, dan juga fingerprint. Oke, kita selesaikan untuk proses perakitan total, teman-teman. Oke, jika sudah selesai untuk kita pasang skrup, kita kasih segel sekalian untuk memberi garansi pada handphone ini setelah kita cetak IC-nya. Kita presisikan backdoor-nya dengan cara menggunakan lem secukupnya saja dan kita bisa menggunakan gelang karet agar pemasangan bisa rapat kembali. Sambil kita cek ulang, saya kondisikan menggunakan charger masih bisa terhubung dan kita tunggu sebentar hingga pengisian daya bisa mengisi sambil kita menyalakan infonya, teman-teman. Ini tujuannya untuk memastikan setelah kita rakit infonya bisa menyala dengan normal atau tidak, teman-teman. Oke, setelah handphone menyala, positif handphone sudah bisa hidup dengan normal. Selanjutnya kita bisa sambil pengecekan fungsi dari sinyal. Untuk sinyal 4G sudah keluar dan WiFi-nya juga bisa aktif. Sambil kita menunggu pengeliman backdoor itu kering, teman-teman. Setelah pengeliman dan perakitan itu sudah selesai, kita lanjut untuk proses pengecekan secara total. Oke. Kita cek untuk di bagian ini, perhatikan pada kartu SIM card-nya sudah keluar sinyal 4G dan baterainya juga sudah mengisi dengan full, yaitu 100%. Kita cek dulu di bagian ini, untuk di bagian data atau file pada handphone ini masih utuh tanpa ada yang hilang untuk datanya, karena tidak mengganti IC CPU, teman-teman. Apabila IC CPU dan IC RAM itu masih sehat, dan alhamdulillah setelah kita rebol atau kita cetak itu berhasil, ya otomatis semua data dan file itu masih utuh, teman-teman. Sekarang kita cek fungsi dari kamera depan dan juga kamera belakang. Alhamdulillah masih bisa berfungsi dengan normal untuk kedua kameranya.
Setelah itu kita lanjut untuk proses, yaitu fungsi dari touchscreen, dan kita lanjut untuk pengecekan fungsi dari kekuatan sinyal. Ini tujuannya untuk memaksimalkan pengerjaan sebelum saya serahkan ke pelanggan, teman-teman. Oke, untuk kuota data internet menggunakan kartu SIM card bisa terhubung dengan sangat normal sekali. Jika sudah selesai, kita coba untuk matikan WiFi dan kita nonaktifkan kembali seperti Bluetooth dan juga WiFi. Coba kita koneksikan menggunakan sinyal dari WiFi, teman-teman. Dan kita lanjut untuk pengecekan kekuatan sinyal dari WiFi ini. Oke, setelah terhubung sama WiFi, kita putar salah satu video di YouTube, masih bisa terhubung dengan sangat normal. Alhamdulillah, infonya 100% sudah kembali menyala dengan normal, dan semoga bermanfaat. Jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.